Atau buat kalian yang masih ragu-ragu apa aja spesifikasinya, wajib banget tonton video kali ini, karena dengan menonton video kali ini kalian lebih tahu apa aja spesifikasi dari senapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Gesa Sport Indonesia, di mana channel YouTube yang akan mengulas berbagai macam senapan angin dan juga banyak promo menarik lainnya mengenai senapan angin. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe yang belum subscribe ke channel YouTube ini dan bunyikan notifnya agar kalian update terus, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami. Nah, bagaimana nih kabar kalian di seluruh Indonesia? Semoga dimanapun kita berada baik-baik saja dan juga dilancarkan rezekinya. Amin. Dan kita harus tetap jaga kesehatan kita. Baik, kami GSA Sport Indonesia merupakan toko senapan angin terpercaya dan juga bergaransi. Oke, di video kali ini kita akan review untuk senapan angin PCP Bocap Marauder 500cc. Nah, mungkin buat kalian yang mau membeli senapan ini tapi kalian belum tahu apa aja spesifikasinya dari senapan Bocap Marauder 500cc, atau buat kalian yang masih ragu-ragu apa aja spesifikasinya, wajib banget tonton video kali ini, karena dengan menonton video kali ini kalian lebih tahu apa aja spesifikasi dari senapan ini. Tonton dari awal sampai habis, jangan di skip-skip ya. Oke, langsung saja kita ke spesifikasinya. Senapan ini memiliki panjang laras 60 cm. Ini larasnya terbuat dari baja terbaik. Kemudian alurnya 12 ulir untuk diameter larasnya 13 mm. Nah, senapan ini memiliki jangkauan tembakan bisa sampai 100 meter, tetapi untuk akurasi yang paling bagus itu di 20-40 meter. Lanjut, kita ke tabungnya. Nah, tabungnya ini tabung bocap. Nah, buat kalian yang masih tanya-tanya apa sih bocap? Nah, jadi ini tabungnya itu botol kecap. Kemudian untuk volumenya 500cc. Nah, ini bisa menampung pengisian anginnya mencapai maksimal 3000 PSI. Jadi sobat bediler, jangan mengisi melebihi batas yang disarankan. Nah, senapan ini juga sudah dilengkapi dengan manometer. Nah, nanti manometernya di sebelah sini, nanti akan kami zoom juga. Nah, jadi fungsinya dari manometer ini kalian bisa melihat masih berapa sih tekanan angin yang ada di senapan ini. Jadi ini mempermudahkan kalian juga. Nah, senapan ini grendelnya memakai kongkang samping di sebelah sini, nanti saya tunjukkan juga. Nah, ini juga senapan ini memiliki speed track 3 kali tarikan. Jangan diragukan lagi karena kekuatannya pasti mantap banget. Kemudian senapan ini juga bisa dipasang magazine ataupun single shoot. Oke, lanjut kita ke popornya. Nah, popornya ini terbuat dari kayu mahoni pilihan. Terus ini modelnya model klasik. Dan ini popornya ini juga dilengkapi dengan ukiran. Pastinya ini menambah keren senapan ini, menambah nilai plus dari popor senapan ini. Lanjut, untuk kaliber senapan ini, kaliber aman itu 4,5 mm. Jadi kami di GSA Sport Indonesia semua senapannya memakai kaliber aman, yaitu 4,5 mm. Senapan ini banyak banget manfaatnya, banyak banget, apalagi buat kalian yang hobi berburu sangat cocok banget. Nah, buat kalian yang mengidam-idamkan senapan ini PCP Bocap Marauder 500cc, caranya mudah banget, beli aja di GSA Sport Indonesia, karena kami toko senapan angin terpercaya dan juga bergaransi. Itu menjual berbagai macam senapan angin, termasuk ini Bocap Marauder 500cc, ataupun kalian ingin membeli aksesoris seperti teleskop seperti ini, mimis,
ataupun aksesoris jenis lainnya, caranya mudah banget, langsung saja order ke customer service kami, nanti nomornya saya sematkan di sini. Ingat Gesa Sport Indonesia hanya menggunakan dua nomor rekening, yaitu Ude Sukses Mulia dan Muhammad Masyofi. Jadi, selain kedua nomor rekening tersebut, penipuan. Nah, jangan lupa juga kunjungi toko kami di Shopee dan di Tokopedia Gesa Sport Indonesia. Nanti untuk linknya saya sematkan di kolom deskripsi. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan Gesa Sport Indonesia, caranya mudah banget. Langsung aja cek di Google kalian, Gesa Sport Indonesia, nanti akan muncul Google Maps ataupun Google Bisnis kami. Nah, apabila ada yang mengaku-ngaku akun Gesa Sport Indonesia seperti akun Facebook atas nama Amanu GSA, tetapi ia tidak bisa menunjukkan alamat dan tidak bisa dikunjungi langsung ke tempatnya, maka itu jelas banget penipuan. Nah, buat kalian yang menemukan oknum-oknum seperti itu tadi, ataupun akun abal-abal yang lainnya, langsung saja laporkan ke customer service kami, ataupun kalian bisa komentar di kolom bawah, agar tidak ada korban baru dari oknum yang meresahkan itu. Buat kalian harus tetap hati-hati ketika belanja online senapan angin, tetap bijak dalam berbelanja, tetap bijak juga dalam berburu. Nah, ada kabar baik lagi buat kalian, karena saat ini Gesa Sport Indonesia bisa melayani sistem COD ataupun bayar di tempat, tentunya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Oke, tunggu apa lagi? Karena kan Gesa Sport Indonesia pelayanannya pun sangat mudah, tidak diragukan lagi. Sekian dari saya, semoga video tadi dapat menjadikan referensi kalian sebelum membeli senapan angin. Oke, jangan lupa like-nya, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.